Kreativitas merupakan hal yang penting untuk memulai suatu usaha. Tidak hanya kreativitas, teman-teman juga harus mengikuti tren yang teman-teman bisa memanfaatkan untuk peluang usaha. Halo semua, balik lagi di segmen Reno Trend, bukan sembarang bedah. Nah, di video kali ini gue akan bahas atau sharing-sharing tren-tren apa yang teman-teman bisa manfaatkan. Nah, salah satunya itu tren tali lanyard. Simak videonya sampai habis ya. Halo Rhinovers, sebelum lanjut video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan informasi menarik seputar dunia sablon digital. Gelang lanyard, produk ini sangat berguna banget untuk teman-teman yang mengadakan event atau pameran. Nah, teman-teman di sini yang sering atau pernah ke tempat rekreasi, sebelum masuk teman-teman pasti diberikan stempel di pergelangan tangan. Nah, salah satu kelemahan dari stempel ini, dia itu tidak tahan lama dan gampang banget luntur. Nah, dengan tali lanyard ini, selain dia tahan lama dan tidak mudah rusak, gelang lanyard ini bisa dimanfaatkan sebagai style atau fashion dari teman-teman sekalian. Nah, tren kedua yang lagi hype banget yaitu masker lanyard. Produk ini sangat tren banget di masa pandemi kali ini. Nah, teman-teman yang biasa mengikuti tren-tren masker, mulai dari masker sublim, masker kain, masker bebek, sampai masker lanyard. Nah, masker lanyard ini sangat berguna banget untuk teman-teman yang suka ceroboh atau sembarangan menaruh masker, baik itu dalam posisi makan atau minum. Ini salah satu peluang bisnis yang teman-teman bisa manfaatkan. Nah, tren yang ketiga yaitu card holder lanyard. Biasanya card holder ini menggunakan tali biasa atau tali polos, tapi seiring berjalannya waktu, card holder lanyard ini bisa di-custom sesuai dengan keinginan atau kemauan dari teman-teman sekalian. Nah, card holder lanyard ini bisa teman-teman manfaatkan untuk lebih stylish atau lebih fashionable. Nah, jadi dengan tali lanyard, teman-teman bisa menciptakan produk-produk yang sangat beragam, mulai dari gelang lanyard, card holder lanyard, sampai masker lanyard. Teman-teman bisa custom dan bisa menjadikan ini sebagai ide peluang bisnis teman-teman. Nah, untuk bahan bakunya, teman-teman bisa mendapatkan di RhinoLo, atau teman-teman bisa menghubungi di RhinoCare, atau teman-teman bisa DM di Instagram kita di Rhino Indonesia. Oke, sekian dulu segmen Rhino Trend kita kali ini. Bye-bye!